kategorinya teman-teman. Ya, saya saja nggak bisa. Tingkatan. Aisyah Nala menggelar meet and greet dengan masyarakat di salah satu toko buku di Palembang. Acara ini juga dihadiri Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin. Aisyah Nala dikenal karena videonya yang viral di media sosial. Video tersebut menampilkan balita yang tengah bersolawat dikelilingi beberapa anak yang lebih tua di MRT Singapura. Aisyah yang hampir genap 4 tahun dibesarkan di lingkungan pesantren di Palembang. Kini Aisyah mampu melantunkan puluhan jenis solawat Nabi. Fenomena Aisyah dinilai bisa berdampak positif untuk syiar Islam karena mampu memotivasi anak-anak lainnya untuk belajar agama. Keluarga Aisyah juga menginspirasi keluarga lainnya di Sumsel agar mendidik anak dengan nilai agama di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Ada hadis Nabi mengatakan manusia itu dilahirkan putih bersih seperti sehelai kertas. Akan jadi apa, gambar apa kertas itu? Itu tergantung dengan lingkungannya. Lingkungan paling dekat itu adalah keluarga. Bentuk apresiasi, Alex Nurdin memberikan hadiah umroh untuk Aisyah sekeluarga. Rizky Nurmizan, Kompas TV, Palembang. Saya usah makan tadi.